Perjalanan kali ini saya berada di Gunung Burangrang. Gunung Burangrang merupakan satu rangkaian dari pegunungan Sunda, yaitu Gunung Sunda Purba yang meletus dan membentuk beberapa gunung yang mengelilingi kota Bandung di sebelah barat laut dan berbatasan langsung dengan Purwakarta dan Subang. Oh ya teman-teman, Gunung Burangrang memiliki 3 jalur pendakian, yaitu Legok Haji, Pos Komando, dan Panghewetan. Kali ini jalur pendakian yang saya lewati adalah jalur Legok Haji, yang terbilang katanya jalur tercepat untuk menuju puncak Gunung Burangrang. Nyatanya sih ya sama aja, sama-sama capek. Perjalanan saya pertama kali ke sini dan pas banget saya ke sini di hari 17 Agustus di mana hari kemerdekaan Indonesia, negara kita tercinta. Jadi kita nggak bisa nggak kami puncak. Ini inisiatif aja bertiga sama Hilde dan Nopi untuk menuju puncak dan mengetahui jalurnya. Dikarenakan kami datang ke Gunung Burangrang tanggal 16 Agustus 2020, kami tidak bisa untuk buka tenda dan ngecamp di atas puncak. Ya mungkin teman-teman tahu, pasti puncak Burangrang dipakai untuk acara pengibaran bendera, bendera Indonesia merah putih tercinta. Jadi kami buka tenda dan ngecamp di area camping ground tidak jauh dari base camp, ya sekitar butuh waktu 10 menit berjalan. Oh iya teman-teman, untuk biaya registrasi kami mengambil paket, itu cukup membayar Rp50.000. Kami sudah mendapatkan sertifikat pendakian Gunung Burangrang dan 2 stiker serta 1 gantungan kunci. Menurut saya ini terbilang murah dan tidak mahal. Kalau teman-teman mau hemat juga bisa kok, cukup membayar registrasi Rp15.000 untuk biaya masuk dan ngecamp. Karena saya belum pernah ke Gunung Burangrang, saya mencoba naik ke puncak bertiga, yaitu dengan Hilde dan juga Nopi. Nopi wanita yang saya bilang tidak pernah putus semangat, kuat. Namun dikit-dikit berhenti, jalan 10 langkah dia berhenti. Bagi saya itu wajar. Setelah berjalan 30 menit dari area camping ground, saya tiba di pos 1. Dan dari pos 1 menuju pos 2 sekitar 30 menit. Tapi maaf ya teman-teman, saya lupa untuk rekodnya. Hehe. Karena kecapean nih dengan trek yang terus naik dan selalu bertemu akar pohon yang menjadi petunjuk jalan. Sudah biasa saya lihat dari area camping ground sampai menuju pos 2. Oh ya teman-teman, Gunung Burangrang ini menurut saya sih treknya mudah dibaca karena akar pohon di Gunung Burangrang seperti petunjuk arah jalan. Terus menerus sampai puncak, dia selalu ada.
Dan dari pos 2 menuju pos 3 kurang lebih estimasi waktunya sekitar 40 menit. Oh iya, perkenalkan teman-teman saya yang ke Burangrang kali ini. Ada Yoga, teman sejati saya dalam mendaki. Arif, teman sejati saya dalam mendaki. Dan juga bersama Brian, bersama Hilde. Dan mohon maaf untuk teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Tapi saya sangat senang bisa mendaki bersama kalian. Kalian yang pantang menyerah dan selalu berjuang. Oh iya, dari pos 3 menuju pos 4 kita berjalan sekitar 40 menit baru sampai di pos 4. Tidak lagi dong, biar gue rekam. Gue pengen nangis. Haha, itu Putri. Dia adalah wanita yang naik gunung tuh harus selalu didampingi. Ya karena tahu sendirilah wanita itu gimana. Tapi saya cukup senang dengan kegigihannya. Dia tidak pernah menyerah atau putus semangat. Dan dari pos 4 menuju puncak Gunung Burangrang sekitar 30 menitan. Ya karena kami tidak membawa peralatan saat naik puncak atau summit, jadi cukup sekitar 3-4 jam saja untuk menuju puncak Burangrang. Karena tidak ada beban berat yang harus saya gendong. Mantap kan? Mantap. Makan tetap. Parah emang treknya, nanjak terus. Mohon maaf, waktu summit itu gelap dan kami minim penerangan cahaya. Jadi tidak ngerekod perjalanan waktu summit. Ada sih ngerekod, tapi saat jam 5:30 di mana waktu itu sudah terang. Karena ya tahu sendiri udah pagi, matahari pun sudah menanti kami. Ya, dan inilah keindahan Gunung Burangrang. Tak sia-sia uang yang terbuang, waktu yang terbuang, tenaga yang terbuang, semua terbayar di atas puncak Gunung Burangrang dengan ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Mendaki bukanlah soal kamu sudah menaklukkan sebuah gunung, seberapa banyak gunung yang sudah kamu daki, namun tentang menaklukkan ego, ego yang di dalam diri, kemampuan dan emosi yang ada. Dalam pendakian, hal terpenting adalah perjalanan menuju puncak. Kita akan mendapatkan beberapa jawaban yang ada dalam hati tentang kehidupan. Puncak hanyalah bonus. Bagiku, mendaki bukanlah untuk menaklukkan gunung, melainkan bagian kecil dari sebuah pengabdianku untuk Yang Maha Kuasa dan menikmati ciptaan Sang Pencipta yang luar biasa ini. Gimana? Merdeka! Merdeka! Tidak ada puncak gunung yang harus dibayar dengan tangan, kaki, jari jemari. Kembali ke rumah dengan keadaan selamat adalah tujuan kita. Bisa mencapai puncak. Percayalah, sekecil apapun langkahnya, semesta akan menghargai setiap upaya. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menyaksikan perjalanan kami di Gunung Burangrang.
Oh iya, jangan lupa subscribe juga dan aktifin tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya di gunung yang lainnya. Terima kasih. Salam lestari. Saya bukan Pirsa Basari. Saya Damargi.